Allah, 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 Allah. Malahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sekali lagi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anh, iaitu apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada hamba-Nya, disegerakan baginya hukuman di dunia. Jangan ingat tuan-tuan dan puan, orang yang orang kata apa, oh kena hukuman lah, kena denda lah ini dan sebagainya kan, ujian datang kepada kita, itu sebenarnya antara tanda Allah sayang kepada kita. Sebab bila mana Allah menginginkan kebaikan untuk kita, Allah segerakan hukuman itu di dunia. Contohnya sakitnya kita dan sebagainya. Kerana Nabi SAW bersabda bahawa tidaklah ada satu pun duri yang menusuk seorang yang beriman melainkan berguguran sekali dengan dosa-dosanya. Subhanallah. Maka bayangkan dosa-dosanya telah bergugur, ujian ada. Maka di akhirat nanti dosa-dosa kita yang kecil-kecil itu Allah dah ampunkan. Kita pergi kepada Allah, kita mendatangi Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan bersih daripada dosa kecil. Yang dosa besar kita elakkan. Dan kemudian, dan apabila Allah menginginkan keburukan pada hamba-Nya, ditahan baginya balasan dosanya sehingga ianya disempurnakan pada hari kiamat. Nauzubillah. Kadang-kadang belum tentu nikmat yang kita ada ini itu bukannya ujian, tidak. Kadang-kadang Allah biarkan supaya tak ada balasan di dunia, tetapi dia akan tunggu di akhirat.